didiagnosa tuh, bisa mantau semua sensor yang ada di mobil kamu. Gunakan guys yang sudah punya OBD ELM 327 nih, WiFi. Keren kan, kamu bisa ngecek sensor mobil kamu kalau ada error ya. Tinggal masukin aja, di bawah sudah nyala. Kamu jangan lupa ya, download namanya Car Scanner. Kamu harus hubungkan dulu guys, hubungkan dulu dengan WiFi. Ingat, sudah terhubung, kamu harus cari tipe mobil kamu di dalam aplikasi ini. Di setting aja kamu cari, karena ini Nissan ya, tinggal kalau klik Nissan, saya Nissan Consul 2. Oke, connect. Sesudah connect, kamu bisa mantau semua sensor yang ada di mobil kamu. Oke, dan tinggal didiagnosa tuh, kalau sudah connect berarti hijau-hijau begini. Di dashboardnya kamu bisa setting seperti ini. Nah, kalau di Android kamu bisa menggunakan aplikasi Car Scanner dengan mod-mod-mod, jadi gampang ya, kebuka semua. Jadi yang bentuk pro-pro itu kebuka semua guys. Kalau kamu masih download ya di Play Store bawaannya, ya begitu. Kalau beli lebih bagus lagi. Nah, ini diagnosa aja langsung, gak ada masalah karena aman. Nanti deh, saya sengaja buat error biar bisa ngebaca ya. Yang mau buat error mobil, info aja. Nanti buat error saya langsung scan. Ini keren banget loh ya. Connect dulu. Kalau kamu mau produk ini, kamu cek dulu ya di keranjang sebelah kiri bawah ya. Di sini kamu bisa pilih tuh, mobil banyak tuh. Cek aja di sebelah kiri bawah ya. Jangan sampai kehabisan lagi. ELM 327 WiFi. Wis. Keren guys.